kok bisa dinamakan Daud Rengis? Gimana ceritanya, Pak? Ini isinya apa saja, Pak? Isinya durian, dawet ireng sama manis, duduk dulu, Pak. Nanti saya kocokkan manis, manis biar bakule. Nanti saya kocokkan. Gimana rasanya? Mantap. Manis. Tambah manis. Tambah senyumannya. Seperti angka 1, 3, 4, dan 5. Enggak ada duanya. Kok bisa dinamakan Daud Ireng? Gimana ceritanya, Pak? Kan suka dawet ireng. Beda gitu aja, Pak, sama yang lain. Oh, gitu ya. Warnanya ireng. Warnanya ireng juga. Bukan karena mbaknya pakai jilbab hitam ya? Iya, Pak, karena ya bebek. Yang penting bakulnya enggak ireng ya, Pak. Gimana rasanya? Mantap. Manis. Ini isinya apa saja, Pak? Isinya durian, dawet ireng sama mutiara, Pak. Nah, duriannya di bawah. Ini di bawah. Masih di sini tambah lagi, Pak, mboten napa-napa gratis tambah ini ya. Tambah manis, tambah senyumannya. Matur suwun. Mantap. Kurang manis. Tak kocokin kurang manis. Jenengan benar-benar seperti angka 1, 3, 4, dan 5. Enggak ada duanya. Boten niku nek niku boten niku. Pak ndak bingung malah. Ini sekali ngomong berbahaya. Melayu mengke Pak ini. Bahaya, Pak. Terus ini lagi tekan guida iki koyo. Guida niku sing tenan. Manis. Manis. Susu ya. Ono susu meres dhewe. Biar pilih susu kado putih ada sini. Iki. Prasmanan. Don. Lihat niki, dawet hitam. Dawet. Dawet.